Daging kambing dengan cara menyembelih di dalam kandang kembali terjadi. Aksi pencurian daging kambing tersebut kali ini di wilayah Rawa Denok, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Peristiwa heboh usai diketahui ada kejadian pencurian daging kambing di kawasan Rawa Denok, Depok, Jawa Barat, terekam video amatir warga. Pemilik kambing hanya mendapati isi perut dan jeroan kambing yang ditinggal pelaku di dalam kandang. Pelaku berhasil menyembelih 9 ekor kambing milik korban. Namun hanya 4 ekor daging kambing yang dibawa oleh pelaku, sementara 5 ekor daging kambing lainnya masih tertinggal di dalam kandang. Pagi, Pak. Jam 4 ke bawah lah, baru ketahuan. Kondisinya gimana, Pak, pas ditemuin? Kondisinya udah tinggal isi perut aja semua. Ditinggal di kandang. Berapa ekor, Pak? Semua 9. Korban bersama pengurus lingkungan telah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Korban pun berharap pelaku dapat segera ditangkap karena aksinya sudah sangat meresahkan. Nah, Yudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat.